Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Kali ini gua mau unboxing iPhone 8 Plus. Ikutin terus ya guys. Kali ini gua mau unboxing iPhone 8 Plus. Ini yang 64 GB ya. Ini warnanya space gray. Lebih kehitaman nantinya ya. Ini masih ada plastiknya, kita buka dulu. Ini plastiknya murahan guys, tipis banget. Kita buang aja plastiknya, nggak perlu. Kita lihat dulu isinya apa di dalam sini. Ini ada buku manualnya, manual bukunya di sini. Ini Alkitabnya ya guys. Ini ada bahasa Arabnya. Jadi iPhone bahasa apa ini? Bahasa Inggris ya. Ini bahasa Arabnya nih. Jadi ini artinya 9, ini 41 guys. Ini ada tusuk kondenya di sini guys. Kalau misalkan lo pengen ngelepas SIM cardnya nih, tempat SIM cardnya. Terus ini juga ada Alkitabnya nih guys. Kalau misalkan lo baca di sini bisa doa di sini. Lucu banget ya guys. Lo bisa doa di sini guys. Nih. Lo bisa doa di sini. Nah ini dapat juga stiker Apple-nya warna putih. Oke, kita singkirkan untuk manual booknya ini. Manual booknya kita simpan aja. Kita langsung ke bagian intinya, yaitu ini dia. iPhone 8 Plus. Warna hitam ini ya guys. Lebih tepatnya space gray. Jadi lebih ke arah warna abu-abu tua sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari jauh, ini kelihatan seperti warna hitam, warna black ya. Kita lepas plastiknya. Ya, ini plastik unboxing. Oke, ini ada kameranya, ini ada sensornya ya, untuk cahaya, untuk sorry. Ini yang hitam, ini untuk sensor. Yang warna putih ini untuk flashlightnya. Logonya di sini nggak kelihatan. Ini iPhone, ada tulisannya iPhone di sini nggak kelihatan juga karena warnanya kehitaman ya, space gray di sini. Sebelum kesana kita lihat di sini chargernya masih yang kaki tiga ini. Jadi kalau misalkan di rumah lu masih pakai yang kaki dua, lo mesti beli konverternya. Lo mesti beli konverternya supaya bisa pakai yang kaki dua. Selain itu kita dapat ini earphone dengan konektor ke lightningnya di sini. Kemudian kita buka aja biar kelihatan baru ya guys. Ini ada earphone-nya. Ini belum wireless ya, jadi masih sama dengan yang iPhone 7 ataupun 6 di sini, cuman beda di sini aja. Untuk yang iPhone 7 itu sudah menggunakan Lightning, tapi kalau misalkan yang iPhone 6 itu masih yang pakai jack 3,5.
Oke, selain itu juga ada kabel datanya ini. Ini bisa kita gunakan untuk nge-charge plus untuk synchronize data kita ke handphone ataupun ke laptop. Standar. Di sini sudah nggak ada apa-apa lagi. Habis ya. Jadi cuma itu doang isinya. Kembali ke sini. Kita nyalakan dengan menekan tombol ini ya. Mungkin sebelum ke sana kita lihat di sini dia lebih bezelnya ini lebih kuat ya dibandingkan dengan iPhone X. Kalau iPhone X ini kalau misalnya kita lihat dari sisi bezelnya itu lebih ringkih kelihatannya. Tapi kalau yang ini dia lebih kuat, lebih solid dibandingkan yang iPhone X. Oke. Kita nyalakan. Kita pilih language-nya pakai English. Country kita pilih yang Indonesia. Ini kita bisa set quick start-nya di sini. Set manually. Ini karena belum ada SIM card-nya, otomatis di sini akan minta install SIM card. Kita pilih bahasa Inggris, country-nya adalah Indonesia. Set manually. Ini adalah keyboard-nya ya. Kita bisa pilih apa aja, terserah kita. Gua pilihnya yang English sama emoji. Kita pencet next. Kita pilih yang WiFi yang kita punya. data dan privacy ini. Kalau misalnya kita mau baca lebih bisa gunakan learn more. Kalau misalkan tidak mau, kita next continue aja. Ini bisa, ini untuk ngeset touch ID untuk fingerprint di sini. Tapi kalau misalkan kita tidak mau ngeset duluan, kita set up touch ID later. Kita diminta untuk create passcode. Kita pencet 123456. Kita diminta ulang retype 123456. Karena kita mau mengeset ini sebagai iPhone baru, kita pilih yang setup as new iPhone. Tapi kalau misalnya kita mau restore dari iCloud ataupun iTunes backup, lo bisa pilih yang atas ataupun yang bawah ini ya. Tapi kalau misalkan mau pindahin data dari Android, bisa dari sini, pilih yang paling bawah. Karena kita mau yang baru, kita pilih yang setup as new iPhone. Di sini kita harus memasukkan Apple ID. Gua gunakan Apple ID gua ya. Oke, setelah gue masukin password di sini, dia akan connect ke Apple ID gue dengan cara meminta ID verification ke handphone atau device yang sudah gue sign in. Oke guys, kita coba untuk tes kamera ya. Objeknya ini. Oke, kalau misalkan gua kasih warna gini, kita tes videonya juga, apakah dia cukup smooth di sini? Oke,
Ini gue goyang-goyangin ya guys. Oke, kita stop. Kita lihat hasilnya. Ini yang image. Cukup bagus ya. Ini cukup detail. Terus kita lihat juga hasil videonya. Kita lihat ya hasil videonya ya. Hasil videonya ini ya, kita lihat miring-miring. Oke, jadi dari hasil kamera pun cukup bagus ya. Oke guys, itu tadi unboxing gua soal iPhone 8 Plus. Terima kasih sudah menonton. Jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman lo. Kalau lo pengen dapat informasi video-video terbaru dari gua, klik subscribe. Terima kasih sudah menonton. Gua Tendi, gua pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Bye.